Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimah, umat muslim, saudaraku sebangsa dan setanah air. Umat Islam di seluruh dunia akan memasuki bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Bulan yang penuh berkah, juga penuh dengan rahmat. Saya Boy Rafli Amar, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah bagi yang menjalankan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di bulan yang suci ini kita dapat meningkatkan amal ibadah kita, rasa persatuan kita sebagai bangsa yang cinta damai, cinta ketentraman dan keharmonisan. Mari kita sambut bulan suci Ramadan dengan rasa syukur, dan juga mari kita persiapkan pikiran, tubuh dan jiwa yang sehat untuk menyambut bulan suci Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.